kahwin. Anak zina ramai, memang. Nak kahwin payah. Rancang tahun ni, tahun depan boleh beri kahwin. Kerusu satu hal. Kalau betul kerusu ni, bagi hak betul tak apa. Kadang-kadang cerita apa kita mendatang. Daripada nak kahwin payah, mengantar payah, tu tak kira setengah negeri lagi. Hantar tu ada berapa jenis tak? Bau lu ikan, agak-agak itik, tak kisah kira. Nak kira, nak tu kau untuk buat pula. Payah dah. Tu nak nikah dengan hantaran. Lepas tu sampai nak akad pun payah. 3-4 kali tu boleh, tak jadi lagi. Bapa baca kitab fiqah. Kalau pak tu kata, aku nikahkan hang dengan anak aku. Saya terima. Sah. Tak pernah dia kata, satu nafas, tak ada. Marut semua ni. Ini semua payah. Lepas tu kalau menikah dua, macam Bu Mukhtar, kena tangkap pula. Pergi mahkamah pula. Lepas tu kita kata, gejala sosial meningkat. Hampa tanggung dosa tu. Hampa menyusahkan benda halal. Satu pihak menyusahkan benda halal dan dunia sedang menyenangkan benda haram. Memanglah jadi macam tu. Duit zakat banyak-banyak, bagilah anak-anak muda menikah. Siapa nak menikah, berdatang dengan zakat. Saya nak menikah tak cukup duit, bagi 5,000. Oh tak boleh lah, duit ni kita ada ni. Ni ada lawatan ni. Bukan orang bagi zakat untuk lawatan. Teruk. Apa lagi mekanisme yang kita tak ada? Zakat ada, bantuan ada, orang bantu ada. Dalam dunia tak ada lah negeri mufti sampai 14 Malaysia lah. Mana ada satu negeri satu mufti lah negara. Kita mufti 14. Sultan dalam dunia ni lebih kurang tu saya ingat 18 ke 20, tak sampai. Malaysia ada 9. Menang dah.